lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Hari ini kita akan memasak salah satu resep empasinya Hana, yaitu nyukpiang. Di sini kita akan menggunakan 50 gram daging B2. Ini saya pakai yang bagian tenderloin. Lalu ada 1 butir telur kampung. Untuk isiannya ada 1 sendok makan daun bawang, 2 sendok makan wortel yang sudah dicincang halus, dengan 2 sendok makan bawang bombay yang sudah dicincang halus. Untuk bumbu-bumbunya sendiri ada 1/4 sendok teh garam, 1/4 gula pasir, 1/2 sendok teh tepung tapioka, atau kalau nggak ada boleh pakai tepung sagu. Lalu ini ada 1/4 sendok teh kaldu jamur. Kita akan tumis bawang bombaynya sampai dia harum. Tambahkan sedikit minyak. Ini daging B2-nya saya cincang manual pakai tangan. Mungkin kalau untuk bayi yang lebih kecil, karena Hanas kan sekarang udah hampir 2 tahun. Kalau untuk yang lebih kecil bisa pakai food processor supaya dia lebih halus teksturnya. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan ini. Pertama kita masukkan telur, lalu kita masukkan bersama dengan semua bahan-bahannya. Masukkan wortel dan daun bawang, dan yang terakhir adalah bawang bombay. Ya, kita aduk. Kalau untuk orang dewasa, kan teksturnya dia akan lebih chewy. Itu dagingnya kita banyakin. Ini kita hanya pakai 50 gram. Kalau orang dewasa bisa, kalau saya masak itu 200 gram dengan 1 butir telur. Bumbu semua sama. Bisa pakai jamur untuk menggantikan wortel. Atau bisa pakai sayur asin dicincang halus. Nah, jadi dia teksturnya dia akan smooth seperti ini, agak cair karena telurnya saku. Nah, sebelum kita tim, kita coba dulu apakah sudah pas rasanya atau belum. Kita ambil sedikit lalu kita panggang di pan. Oke, udah pas. Kita tambahin sedikit 1/4 sendok makan kecap manis. Kita aduk sampai semuanya merata. Nah, setelah ini saya pindahkan ke tempat kaleng yang stainless. Setelah ini kita akan tim selama 20-25 menit. Ya, pastikan airnya sudah mulai mendidih sebelum kita masukin dagingnya. Kita akan steam selama 20-25 menit. Ya, ini hasilnya setelah 20 menit, dia sangat lembut teksturnya. Ya, seperti ini. Kalau mau dikasih kuah, boleh disiram air sedikit supaya dia ada kuahnya. Ya, ini saya udah kasih kuahnya sedikit, kira-kira 40 ml. Untuk dia makan 2 kali.